Jalan Irian Kota Gorontalo seketika macet. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tiba di lapangan Kompi Bantuan Yonif 713T pukul 17.14 WITA. Sejumlah personel gabungan TNI Polri berjaga di lokasi. Ada pula Pas Pampres pun siaga mengawasi orang nomor satu Indonesia itu bermain sepak bola bersama para pelajar. Kepada TribunGorontalo.com, Indah Dwisesha, warga Gorontalo, mengatakan dirinya sangat antusias melihat Presiden RI saat ini mengunjungi Provinsi Gorontalo. Pendapat serupa dilontarkan Indra Mooduto. Warga Gorontalo ini sengaja datang sejak pukul 15.30 WITA demi melihat Presiden Jokowi. Kata dia, saat ini merupakan momentum langka yang tak ingin ia lewatkan. Bersama-sama dengan kita, mohon izin, oleh nomor 1 di Kota Gorontalo ini, dilatih atau masih di klub bola kaki U12 SSB Gorontalo, terbuka lengah dengan para lewat Coach Arin dan tim SSB Gorontalo. Oleh jelas yang dibalikkan oleh Pak Presiden kita juga rekan, mereka pelaku bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.